foto tuh biar viral. Kanuan bawa ke kelurahan. Heh, lu minta tapi kirain kelurahan. Ibu aksi warga menangkap pelaku pada hari Sabtu lalu ini terekam kamera warga. Dalam video yang beredar di sejumlah media sosial ini, pelaku merupakan seorang perempuan paruh baya. Menurut keterangan warga, pelaku telah membunuh 8 ekor kucing dengan cara diracun. Pelaku nekat memburu kucing dan membunuhnya dengan alasan untuk dijadikan obat bagi suaminya yang sedang menderita asma. Akibat peristiwa ini, sejumlah warga merasa khawatir dan takut kucing peliharaannya menjadi korban. Kini pelaku sudah diamankan di kantor Polsek Kalideres Jakarta Barat untuk dimintai keterangan. Di terus Selamat nih, namanya Selamat. Saya emang saya bilang gini, Bu, saya minta kucing ya, kata saya. Dia bilang kan mau buat piara, ya silakan mau buat piara mah. Nggak taunya di belakang tuh ponakan saya yang tahu. Dia bilang, Cing, itu kucing diambil terus dimasukin lidi. Dia bilang gitu. Di belakang terus banyak orang-orang pada tahu masukin kayak lidi racun. Selamat itu dong punya saya satu tuh. Sempat keracunan tapi. Iya, lang jujur itu lagi klepek-klepek saya bawa ke sini ke tempat yang ngeracunin. Saya bilang kucing saya sambil saya nangis-nangis orang saya ngurusin dari kecil, Bang, biarpun kucing